Seorang koki bernama Emeril Lagasse, saat ia menambahkan sesuatu bahan, ia selalu mengatakan, "Boom." Bayangkan saja, Tuhan sedang menaruh lebih banyak lagi kemurahan dalam kehidupan Anda. Boom, kesembuhan. Boom, kesempatan yang baik. Boom. Saya tidak tahu tentang Anda, tetapi saya sedang mengharapkan sesuatu dalam kehidupan Anda. Saya sedang mengharapkan Tuhan muncul dengan bahan-bahan yang tepat, orang-orang yang tepat, kesempatan yang tepat, pilihan yang tepat, pada waktu yang tepat. Anda mungkin telah mengalami beberapa kekecewaan. Kehidupan mungkin tidak memperlakukan Anda dengan benar. Tetapi Anda tidak akan hidup jika Tuhan tidak merencanakan kemenangan lain untuk masa depan Anda. Kemunduran itu bukanlah akhir. Jangan bersikap tidak sabar. Itu belum berakhir. Sebelum Tuhan mengatakan bahwa itu sudah berakhir. Kita semua pernah mengalami tantangan yang tidak masuk akal. Jika dilihat secara terpisah, kita tidak memahami semua itu. Semua itu tidak masuk akal. Tetapi jika Anda terus maju, suatu hari nanti Anda akan melihat bagaimana setiap kemunduran memainkan peranan dalam rencana penting Tuhan untuk kehidupan Anda. Jika kita memisahkan pengalaman-pengalaman negatif, kita cenderung bertanya-tanya tentang mengapa semua itu telah terjadi pada kita. Semuanya dapat tampak tidak adil dan kejam, dan ini membuat kita patah hati. Anda perlu mempercayai rencana Tuhan. Milikilah sikap ini. Aku tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang luar biasa untuk kehidupanku. Aku tahu bahwa Ia sedang mengarahkan langkah-langkahku, bahkan walaupun aku mungkin tidak memahaminya. Aku tahu bahwa ini bukan merupakan kejutan bagi Tuhan, dan entah mengapa, entah dengan cara apa, Ia akan mengerjakannya untuk kepentinganku. Tuhan dapat mengubah kepahitan menjadi manis, kesedihan menjadi sukacita, perkabungan menjadi tari-tarian. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati kita.